Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara soal bus mewah, di luar negeri banyak orang lebih sering mendengar bus-bus buatan Eropa dan China. Brasil juga tak kalah menariknya. Salah satu yang paling menarik dari bus super mewah Nova Marco Polo kedapan 1800 double decker. Sekarang kita akan review bus ini dari eksteriornya dulu. Dari kol depan, bus ini nampak cantik dan sangat menarik sekali. Tampilannya lebih elegan. Dengan headlamp sudah lengkap, yaitu ada lampu dekat, low beam, lampu jauh, high beam, lampu hazard, dan lampu DRL. Sebenarnya, bus ini berjenis Trinton dan tidak ada di Indonesia. Ciri khas dari bus Trinton adalah mempunyai 4 sumbu roda. Konfigurasinya 11, 11, 22, dan 22. Jadi, ada 12 roda. Untuk livery bus ini berwarna ungu terong dengan aksen sedikit merah. Lalu, kita akan melihat gol belakang. Nampak lampu stop lamp terlihat cantik. Di pintu bagasi mesin ada grill-grill yang fungsinya untuk pendingin mesin. Bus ini ditenagai dengan tenaga mesin Volvo 450 horsepower. Sekarang kita akan ke interior. Kita akan ke ruangan driver. Nampak dashboard cantik dan terkesan futuristik. Kalau di Indonesia, posisi driver ada di kanan, tapi kalau bus ini, posisi driver berada di kiri. Sekarang kita akan melihat ke belakang. Kursi konfigurasi 21. Di kursi ini sangat istimewa, sudah reclining seat, armrest. Yang unik, legrest kursi ini berada di kursi depannya. Bus ini sudah dilengkapi lower AC, lampu baca, USB port changer, serta TV yang terintegrasi dengan Android. Tak lupa ada cold box untuk mendinginkan air minum. Lalu kita akan ke belakang. Ada toilet yang didesain seperti toilet di hotel. Ada lagi sebuah ruangan istirahat para kru yang dilengkapi mini pantry. Sekarang kita akan ke deck kedua. Di sini kursi konfigurasi 21. Jumlahnya kurang lebih ada 24 kursi. Fasilitasnya ada armrest, legrest, dan reclining seat. Untuk kabin juga sangat menarik. Ada lower AC, lampu baca, serta USB port changer. Di sini juga dilengkapi cold box sebagai pendingin air minum. Sayang, bagasi kabin bus ini tidak ada penutup. Kalau misalnya di Indonesia, kira-kira bus ini dijual berapa? Saya perkirakan sekitar 4 miliar. Jika Anda punya wawasan tentang ini, silakan berkomentar di bawah. Sebenarnya harganya berapa? Sekian dari Kapitalis Ventura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.